Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita follow wak, kita cari durian. Nampak ni pokok ni besar ni. Umur pokok ni dah dekat, saya rasa lebih 70 tahun lah. Sebab owner ni pun dah tak ada, dah meninggal. Ni saudara ontong kita. Buat apa tu bang? Okey, ni antara proses-proses lah. Durian kampung je. Tapi durian kampung ni memang rare. Dia punya isi lain daripada yang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita kutip sendiri kat bawah pokok, lepas tu kita terus makan. Memang padu. Okey, nampak tu? Ni pokok . Awal-awal ni kita dapat sikit je lah, tak banyak. So kita tengok pokok yang ujung sana pula, meh ikut wak. Kita tengok pokok-pokok ujung sana pula, nampak . Dia punya pangkal pokok ni bukan main besar lagi . Itu pula. Okey. Tengok ni. Tengok pokok ni. Pokok ni memang dah tua. Wak belum lahir lagi pokok ni dah ada. Nampak tu? Putik. Ada buah, ada putik. Untuk musim kali ni buah tak berapa banyak lah. Sebab buah dia tak henti daripada bulan 3 lagi tu. Sampai sekarang. Nampak? Tengok budak ni. Berapa besar pokok ni, nampak? Kau? Nak peluk pokok ni memang tak boleh . Okey, kita sambung cari buah durian. Nampak asal ada bau je, kita cari mesti jumpa. Ni semua durian baru jatuh. Durian baru punya. Oleh sebab hari ni hari Sabtu, jadi buah ni dah banyak tempahan. Jadi peraih mungkin tak dapat buah hari ni. So durian-durian ni semua ada tempahan dah. Nampak ni. Nak tunjuk satu. Durian ni pecah. Nampak pecah kat mana, tengok. Nampak tu pecah. Okey. Ni bukan busuk tau. Ini pecah sebab dia jatuh. Jatuh kat pangkal. Biasanya ni lebih manis daripada yang lain. Okay, Wak memang dah buktikan. Buah-buah durian yang jatuh terhempas ni, biasanya dia kalau ada pokok yang sama, rasa dia akan lebih manis daripada buah yang lain. Sebab dia ada kedut yang lebih. Right. Ini hasil. Ini baru satu pokok. Dua pokok. Okay, kita cari lagi. Ujung-ujung sana mana-mana yang ada lagi. Okay, kita kutip. Ini durian kampung je. Antong ada lagi tak tu? Ada. Okey, tengok . Ni proses kita kena cuci lah. Durian yang kotor-kotor ni kita kena cuci. Kita kena cuci. Nak hidup lagi kita taruh ke air sikit bagi dia bersih. Okey, supaya nanti sampai kat customer, customer puas hati. Okey, durian ni kita akan hantar ke Nilai sana. Ada yang sampai ke Nilai, sampai ke Kuala Lumpur. Seluruh Malaysia lah kita hantar. Ikut price tu dia nak hantar ke mana. Okey, ni durian-duriannya. Nampak tu. Banyak lagi, ni baru permulaan. Belum habis lagi. Okey, semua ada lebih kurang 97 pokok rasanya semua. Yang buat kira lah. Okey, ni baru sikit. Okey lah. Semoga berjumpa lagi. Bye.